dalam video ini kita akan melihatkan misi jalan masuk Brangas atau jalan jembatan baru di Handil Bakti yang menghubungkan antara Baritokwala dan Banjarmasin yang keadaannya sudah cukup parah akibat dilalui truk-truk besar yang mau menyeberang melewati feri Brangas. Hari ini hari Selasa 9 Februari 2021 untuk keadaan jalan masih berlumpur dikarenakan tadi habis hujan. Dikabarkan menurut dari informasi untuk hari ini hari Selasa untuk feri penyeberangan tidak beroperasi untuk sementara, sehingga banyak supir-supir truk yang memilih untuk putar balik. Nah, ini keadaan jalan masuk ke Brangas yang bekas dilalui oleh truk-truk besar, banyak genangan air dan lumpur. Sebenarnya masyarakat banyak mengeluh, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Brangas yang mengalami kesulitan ketika mau keluar. Dan sekarang untuk masyarakat banyak memilih jalur feri roda 2 dibandingkan melewati jalan ini. Jadi perlu kehatian khusus untuk melewati jalan ini. Untuk antrian truk sudah kurang dikarenakan kabar dari feri untuk sementara tidak beroperasi. Ini kita sudah masuk ke jalan Brangas. Nah, disinilah feri penyeberangan truk-truk besar yang mau ke Banjarmasin ataupun sebaliknya. Tapi sekarang sudah dihentikan operasinya untuk sementara. Sampai ke depan jalan pun masih berlumpur dikarenakan jalan di depan banyak sekali lumpurnya, jadi membawa sampai ke area dalam.